banget ya Valentina ya. First blood langsung guys, guys. Ayo kena lagi. Ayo mau mana dek? Mau ngejar kah? Aku mereka hati dapat kaca. Well played bro. Help me. Ayo mau masuk lah. Help me. Si Alutok, oh aduh guys, si kita anjir lah. Ayo memang babi ya gue nih. Siapa yang hilang MVP ya guys? Siapa dia MVP guys? Oh dapat emas. Bara bap bom pow. Guys, selamat datang di King Gaming. Waktunya kita gaming Mobile Legend lagi ya guys ya. Oke guys, kali ini kita memakai punya si Mas RRQ Clay ya. Kita memakai hero-nya yaitu Valentina ya guys ya. Valentina ini adalah hero sang copy paste ya guys ya. Jadi kalau kita pakai hero Valentina dan tim musuh pakai one-one, itu wajib banget kalian pakai hero Valentina dan build-nya harus MM ya guys ya. Oke, kita pakai build-nya Mas RRQ Clay aja untuk hero Valentina ini. Kita langsung main ke klasik aja guys, kita guys main ke klasik ya, karena ini masih edisi event hero grand ya. Langsung aja kita lihat apakah tim musuh waduh pakai TP-nya si robot ya, enggak tahu itu robot apa ya guys ya. Oke, kita sudah masuk guys. Oh, Nana di buff ya, Nana ya sama Alice ya. Kita pakai hero Valentina. Animasinya cantik banget ya ceweknya si Valentina ini ya guys ya, cantik banget dah ini dah Valentina dan. Oke, kita pakai build-nya Mas RRQ Clay ya, kalian wajib coba. Kalau misal build-nya paling tersakit ini, kalau build-nya top global sih seperti ini ya guys ya, build-nya top global ya. Nggak tahu kenapa ini build-nya top global seperti ini. Kalau saya sih pakai build seperti ini ya guys ya. Oke, kita langsung aja pick hero Valentina dan kita diarahkan ke mid lane ya. Oke, memang kita kan ke mid lane ya guys ya. Lulu. Tim kita ada ini ya guys ya. Dua retri anjir, saya bersama Fanny pak, dia pak. Waduh, kira-kira menangan siapa guys? Kita lihat tim musuh. Tim musuh guys, sakit banget itu ya. Waduh, ada ini pasang dulu ya, kita absen dulu ya. Oke, ini juga sama ya, tim musuh ada dua retri yaitu si Lancelot dan Alucard, dan ada satu support yaitu Rafaela, dan ada satu MM yaitu Leslie, dan ada juga tanknya yaitu Gatot Kaca. Nah, tim kita yaitu ada satu mage yaitu saya Valentina, dan ada satu MM yaitu Nathan, dan ada tiga assassin yaitu Zilong, Fanny, dan Saber. Kira-kira menangan siapa nih guys, antara tim musuh atau tim kita ya guys ya. Kita lihat aja si Leslie sih, wih skinnya kolektor guys dia guys, kayaknya PWP ya guys ya. Oke, kita pakai hero Valentina, lalu akan kita copy paste siapa ya enaknya. Kalau Lancelot sih umurnya cuma itu aja guys ya. Kalau bisa sih Gatot Kaca aja ya guys, karena darahnya tebel
ada tim kita itu gak ada hero tank. Waduh, sudah disambut sama ini lagi, sudah disambut sama siapa si apa hero gajah guys. Sakit banget ya Valentina ya. First blood langsung guys, gila sih ini sih damage-nya si apa hero Valentina ini ya, sakit banget dah ini dah. Sakit banget sumpah, hero Valentina ini sakit banget ya guys ya. Oke, kita masih lengkap. Waduh, dispek saya guys, kurang ajar guys. Kenaan saya guys. Kena saya juga. Kena saya juga terus guys, guys. Ah, ayo Gatot Kaca. Mampus kamu Gatot Kaca, Gatot Kaca. Kamu ngapain Cyber? Cyber ngeratir busan ke minion itu, goblok. Tak flame shoot. Waduh, masih belum kena ya guys ya. Darahnya tebel anjir, darahnya si siapa Gatot Kaca ya guys ya. Oke, kita masih ini ngelirkan minion tim musuh ya. Kayaknya GWP ya guys ya, hero Valentina ini ya. Apa kita colong ini ya, buffnya tim musuh. Oke, kita buff aja guys. Kita buff aja ya. Waduh, saya sih baru pertama kali pakai hero Valentina kok GWP ya guys ya. Cara pakainya pun tidak lumayan sulit sih, gampang banget ya saya memakai hero Valentina ya. Ini sih kalau menurut saya sih GWP ya, makanya banyak hero Valentina yang diubah di rank ya, Leslie-nya mati anjir, anjir hero apa hero Leslie lalu skinnya Colester mati juga. Kayaknya butuh tutor ya guys ya, dia ya butuh tutor deh mainnya. Hah, butuh tutor kah kok mati banget itu? Kayaknya sih butuh tutor banget ya guys ya. Nyampa. Oke lah, kita nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kita bakalan bisa ngambil ini kok. Waduh, udah aku ini ya. Waduh, gak kena guys. Udah aku ini sih apa? Udah aku kopas ya si hero Gatot Kaca ini ya guys ya. Kita saja guys. Kita sudah kembali ke asal mula ya guys ya. Kita kembali ke asal mula. Kita bakalan skill siapa nih sih guys, kalau Gatot Kaca ulti seperti itu guys, jangan deketin nanti rame. Kobrol ayo kena lagi. Ayo mau kemana dek? Tutor cara main Gatot Kaca gimana sih? Cukup amat dan mainnya dah kok gak bisa main hero Gatot Kaca. Gatot Kaca padahal simple banget loh ya kalau saya main ini kok malah gak bisa ya guys ya. Ini kok hero tim musuh apa lemah banget ya guys ya, isi banget sih melawan ini sih. In one way or another. Yesus, dua retri tapi gak jelas amat anjir, anjir kita. Oke, kita langsung waduh dan Rafaela ya guys. Rafaela kita bisa ini guys, ultimate-nya Rafaela itu sakit juga bisa si Spelekan, dia sakit banget guys. Kita menciduknya ke Gatot Kaca aja guys ya, kita ke Gatot Kaca aja. Malah kena Rafaela anjir, anjir bangke. Gak apa-apa lah guys, kena Rafaela kita bisa supporting musuh ya. Oke, kita sudah kalahin. Ngantuk lagi guys. Saya kok ngantuk terus ya guys ya, gak tahu kenapa ya kok saya ngantuk terus ya. Oke lah, gak apa-apa lah, kita langsung clearkan aja turun si waduh, nantangnya berhasil dikalahkan oleh si Alutot ya guys ya. Oke, si Longtot sudah menghasilkan kekalahan dari Alutot ya guys ya. Ayo mau flame shoot kah? Mau ngejar kah? Aku mereka hati dapat kaca. Well played bro. Help me. Ayo, mau masih kelar. Help me. Mati. Hi. Okay.
Enggak ya, sama saja aja ya. Sampai langsung musuh ya. Pertahanan kena kamu. Si Van ini sudah kayaknya dia pemula, cuman udah main gesit ya guys ya. Dia ya, dia kayaknya sudah pro guys. Dia guys semua sudah pro anjir. Meskipun dia pemula sudah farm up ya sih ya. Pro juga sih mainnya si Van itu kita ya. Kayaknya udah pro max ya kayaknya. Ini kita masih ngalahin Mr. Baldo ini. Aduh, keras banget kan. Oke, kita masih ini Valentina ya, juga gigi banget ya. Nacelot hei, maling bangsit. Mau ngelawan sih ah. Nacelot nih ya. Tapi ultimate nya cuman itu aja guys. Ultimate nya cuman jadi pedang aja ya guys ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita bisa menciduk si Lancelot musuh dan bisa mengalahkan Lancelot musuh ya guys ya. Oke, kita bakal menang kok guys ini guys. Isi banget dan lawan si hero bocil ini ya guys ya. Hero Valentina sangat banget dah ini dan skillnya loh kan, wah tak aja skillnya nih. Sumpah ini Valentina GGW banget dah. Valentina ini ya, sakit banget. Jadi kalau kalian coba hero Valentina, bakalan sakit banget saya kan hero Valentina. Seandainya kok bisa copy paste si skillnya tim musuh apa tim kita sendiri tuh malah epic banget ya, malah enak ya, bakalan sering kena ban tuh Valentina tuh. Oke, kita bakalan ngambil turut aja guys, turut aja ya. Oke, turutnya udah tinggal sedikit lagi raja akan menang kok kita ya. Aku berubah jadi alun top guys, aku berubah jadi alun top guys guys. Oke lah, nggak apa-apa, kita langsung ngalahin ini aja. Aduh, turutnya tinggal sedikit lagi aja. Tinggal sedikit lagi pak, ayo minum. Kamu itu larinya lama banget dan jalannya dan waduh ada sini ayo. Aduh kok bisa saya seperti itu ya guys ya. Waduh disampah lagi ya. Mampus kamu aja apa si Alutop. Oh aduh tinggal sedikit anjir lah. Harusnya kalau ada flagship bakal kelar itu ya. Oke kita langsung aja guys. Waduh ayo tuh. Waduh si paninya ngapain tadi. Waduh Nathan-nya mati juga Nathan-nya. Nathan waduh dikejar sih Lancelot guys. Lancelot ngejar ya guys ya. Ayo. Oke Lancelot Alutot masih sok-sokan kan. Ayo memang babi ya kok nih. Kena flameshootnya turret guys. Tapi sih ini bakalan menang kok guys kita guys. Ayo serang itu loh, turut tinggal sedikit loh itu. Turut tinggal sedikit aja kok gak bisa ini sih. Oke Fanny GGWP ya Fanny-nya ya. Ayo Fanny turut itu loh tinggal sedikit anjir. Malah ini malah adu mekanik sama si Alutot. Jelas oke menang. Kuda kutu juga guys, guys bakalan pro ya guys ya kita ya. Siapa yang hilang MVP ya guys? Siapa nih MVP guys? Oh dapat emas. Barabak bom pow. Oke guys, kali ini gak apa-apa lah ya, kita cuma dapat emas. Yang MVP ini sih Fanny ya. Yang perak cuma Saber guys ya, karena dia noob goblok memang ya. Retribution ke minion loh, masa bisa guys. Dia itu kayaknya salah sasaran ya guys ya. Well lah, mungkin itu aja dari permainan Valentina hari ini. Kurang lebih mohon maaf. See you next time. See you. Goodbye guys.